Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, begitu kesempatan yang kedua, meskipun ini sesi yang jam kritis, begitu Bapak. Negeri dua, kembali kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati dan sama-sama di sini. Ini ceritanya juga agak-agak tegang, begitu Bapak. Padahal tadi sudah saya ajak guyon untuk menetralkan, begitu ya. Yang salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati Pak Kapol dan Bapak Ibu semua, mas-mas, mbak-mbak peserta tes ya. Ini sudah berapa hari? Hari keberapa ya? Hari kedua. Sampai berapa hari ini? Empat. Perjuangan ya. Ini mau biar lolos P3K ini kan ada prosesnya, bisa berhasil ya. Jadi ini salah satu kebijakan dari Bapak. Ada yang jalur P3K dan jalur CPNS ya. CPNS-nya masih nanti. Dan tepatnya kalau CPNS-nya di Solo ya. Ini alhamdulillah kalau yang P3K tempatnya masih di sini. Jadi yang penting ya, saya kira sudah belajar semua, sudah apa ya, simulasi soal macam-macam. Semoga antara yang di ini, kalau yang Islam ya, saya kira-kira kalau nanti lolos P3K saya mau nazar apa gitu. Istilahnya menggantungkan cita-cita ini dengan, bahkan juga ada yang karena merasakannya tenang, wah ini aku bisa, tapi karena grogi duluan atau karena sudah semuanya, teman-teman semuanya, saya doakan semoga tercapai apa yang diinginkan ya. Tolong terus ditingkatkan ya. Yang semula mungkin belum tentu sampai 3K, masih honorer atau masih apa. Kita angka harapan sekolah untuk ujian sarjana. Ini saya terus keliling perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk bisa kuliah, terutama mungkin yang secara kalau kita dibantu sama teman-teman. Jadi kami keliling, ini juga semangat belajarnya ini juga bagus karena sudah kelamaan di rumah. Waktunya berapa? 170 menit ya, dari berapa soal tuh? 110 soalnya dari rata-rata satu soal berarti berapa? Satu. Sistem seleksi calon CSN. Sistem seleksi. Dari UKM semua. Tanggapannya Pak setelah mengecek ruangan ini Pak, ujian P3K? Ini anu ya, sistemnya memang terbuka, istilahnya peserta, tadi kita ngasih motivasi kepada peserta agar yang penting tenang dan pede lah dalam mengerjakan ini. Dan dari situ kan waktunya ternyata lama ya, 170 menit dengan sekitar 150 soal. Ini dibutuhkan ketahanan untuk mengerjakan ini dan istilahnya ketenangan ya, karena kalau stres duluan ini pasti nanti ada. Dan ini transparan, kita juga tidak bisa intervensi juga karena nilainya langsung keluar kan. Dan ini sistemnya dari BKN kan, kita hanya ketempatan untuk tesnya. Untuk passing grade-nya sendiri ya? Sebenarnya memang infonya untuk SD ini tinggi ya, 320, dan yang ini yang memang harus perjuangan ya untuk bisa memenuhi passing grade ini. Daripada yang SMP sama SMA ini lebih. Kalau SMP SMA per mapel ya, kalau yang di SD tadi langsung ya. Kita harapkan lancar ya pelaksanaan tes untuk P3K di Blora ini.
Ini di Blora ada berapa tempat? Tiga tempat. SMA 1, SMK 1, SMK 2. Terus nanti kalau total seluruh peserta berapa? 2089. 2089. Bagi yang nggak lulus Pak untuk seleksi tahap 1 ini mungkin ada kesempatan. Nanti ada seleksi kedua, terus ada ketiga, ada yang apa afirmasi itu ya. Ada yang pembobotan mungkin dia dari pala pengabdian. Ada tahap 2 yang nilainya pengabdian. Nanti kan itu masih skor-skornya masih ditata lagi ya. Untuk pelaksanaan CPNS ini memang terbagi dua ya. Ada P3K guru ini dilaksanakan mulai tanggal 13 dan 17 September ini. Ini nanti untuk titik ujian kompetensi atau titik lokasinya ada beberapa tempat. Ada di SMA 1 Bura, SMK 1 Bura dan SMK 2 Bura. Untuk sesi untuk P3K guru ini sesinya hanya 2 sesi. Jadi lain-lain kalau di SMA 1 Bura ini setiap sesi diikuti oleh 69 orang. Kemudian di SMK 2 ini diikuti oleh 60 orang. Kemudian yang di STM Blora ini diikuti oleh 90 orang. Jadi nanti pasangan dari 11 sampai 17. Adapun hari pertama kemarin memang ada beberapa yang tidak hadir. Memang karena memang hari-hari pertama ini ternyata ada yang teman-teman yang ternyata nyetak undangan tidak bisa, sehingga pada saat nyetak ternyata hari itu juga ya terlambat, sehingga kemarin panitia dari LPMP tadi setiap tempat ini ada pengurus dari LPMP Semarang. Itu solusinya memang akan bisa yang bagi yang seperti itu, solusi itu ada solusi nanti akan diulang kembali, diberikan hak untuk tes kembali di tanggal 19 kemudian itu. Saya belum tahu nanti tempatkan apakah di SMA 1, di SMA 1 atau di SMA 2. Yang pasti untuk peserta memang ini datang wajib mempunyai vaksin, sudah vaksin minimal 1 kali, kemudian membawa rapid test, kemudian juga ada menyertakan namanya deklarasi sehat. Kemudian untuk masalah prokesnya dia harus bawa pensil sendiri. Jadi yang datang ke sini sudah benar-benar dari prokesnya akan terjadi, tidak akan ada suatu hal berkaitan dengan penyebaran COVID. Untuk alurnya setiap TUK lain-lain, yang pasti ada tempat, ada tempat penitipan barang, tempat untuk ruang tunggu sambil menunggu TUK seperti ini sudah mulai, sehingga teman-teman ini begitu di lokasinya sudah tidak bawa apa-apa. Untuk pelaksanaan P3K ini ada 2089 orang untuk P3K guru. Ini lagi berlangsung P3K guru. Kurang diterima berapa banyak Pak kalau? Kalau guru ada 822. 822 yang terbanyak tematis di SD ya, ada 462. Memang ini untuk SD ini perlu digarisbawahi dengan ternyata passing grade-nya dari Menpan ini 320. Kami hari pertama pasangan kemarin kami mendengar dan melihat banyak yang masih di bawah passing. Jadi untuk passing di guru sama, jadi kalau yang teknis, komputer teknis itu kalau guru guru kelas yang 320, kemudian yang lain guru SMP itu per mata pelajaran atau lain-lain. Tapi untuk yang sosial kultural sama, minimal 130, kemudian untuk wawancara minimal 24. Jadi harus tiga komponen itu harus passingnya itu. Setelah itu baru dihitung ada namanya nilai afirmasi guru. Jadi kalau THK 2 itu juga akan dilihat dari 50%, kemudian lamanya mengabdi, termasuk umur. Umur kalau di atas 35 itu dapat tambahan nilai. Jadi untuk nilainya masih dikonfirmasikan nanti dengan di data kita. Pak, kalau untuk yang ini Pak, mungkin CPNS sendiri Pak, seperti apa? Kalau yang CPNS
Kalau yang CPNS ini akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 25 untuk yang CPNS September. Untuk yang P3K kan non guru itu tanggal 17 Oktober. Lokasi yang CPNS Pak? Semua di UNS. Pemilihan di sana ada kriterianya Pak? Memang tiap tahun ada evaluasi gitu. Kebetulan kami setiap tahun bergabung di UNS. Untuk tahun ini di UNS kita bergabung dengan 8 kabupaten. Jadi kalau tahun kemarin itu hanya 6 kabupaten, ini ketambahan 8, dari 8 itu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Buleleng. Jadi ada 8. Dan ini terbanyak di Indonesia di UNS. Kalau syarat-syarat sendiri Pak, syarat-syarat SKD itu ntar Pak? Sama, jadi untuk SKD CPNS juga sama, nanti dia harus ke lokasi itu vaksin, harus vaksin minimal vaksin pertama, terus untuk antigen atau PCR, deklarasi sehat, terus kartu kesehatan ditambah KTP. Seleksi. Sistem seleksi calon CSN. Sistem seleksi.